Yo guys, balik lagi. Wah. Tuh, udah keringat kan? Tapi bentar. Oke, udah beli kinclong. Kinclong. Jadi guys, kali ini gue mau bikin challenge, bikin Indomie challenge. Udah lama kan kita enggak bikin Indomie challenge, soalnya udah banyak banget gue lihat di Instagram, di YouTube itu orang bikin Indomie challenge ya cepat sih. Cuman kalau 1-2 bungkus, 1-2-3-4-5 bungkus Indomie itu bisa cepat. Tapi kali ini gue mau bikin yang agak beda. Gue mau bikin 10 Indomie. Gue makan kalau bisa kurang dari 5 menit. 10 Indomie, targetnya kurang dari 5 menit. Oke. Okay. Itu beda ceritanya guys kalau 10 Indomie. Kalau 1-2-3-4-5 mungkin bisa cepat. Cuman kalau 10 itu beda ceritanya. Serius. Kalau kalian nggak percaya, bikin sendiri. Tapi jangan deh, bahaya. Oke, okay, pokoknya don't try this at home. Alright, guys, kita langsung saja ngerebus mie-nya. Jadi mie-nya ini gue bikin dua-dua, guys. Jadi dua rebus biar tingkat kesulitan makannya lebih susah. Jadi dua spiring, spiring itu dua. Jadi ada lima piring. Dua. Dua kali lima berapa ya? 10. Oke. Okay. Nggak tamat SD gue ya. Oh yes, benar lama-lama langsung saja. Yeah. Ini gue udah menyediakan priuk. Ini kasih priuk? Nggak tahu gue namanya. Priuk. Iya. Priuk. Apa priuk namanya? Priuk berapa juta tuh? Wah. 36 juta. Oh iya sih. Si Black langsung ya. Si Black tuh kadang suka pamerin juga guys. Dia suka pamerin priuknya 36 juta. Bawa aja 20 juta. Iyalah kalangan hedonisme gue kan. Sudah ada airnya. Kita tunggu mendidih. Abis mendidih kita masukin Indominya. Guys, gue masukin bumbunya dulu. Ekstra hati-hati. Ini guys, minyak udah mulai matang. Udah matang kan ini? Mantap, pas itu. Pas ya? Adente. Adente. Panas. Kita taruh di air dingin dulu. Biar minyak tidak berlanjut masaknya. Ini air dinginnya bagus. Sudah dimasak. Air aqua. Baik. Oh, jadi dia nggak ngembang gitu ya? Nggak ngembang, dia nggak medok ya. Jadi kita dicelupin aja ke air yang dingin. Right. Kayaknya fisika lu bagus juga kayaknya. Hah? Merah terus. Alright. Nah, mantap. Ini guys. Nah, kita aduk-aduk dulu ini indominya. Jadi ini dia mantap guys. Nih, kalian lihat tuh kenyalnya. Wih. Gil. Kelapar gua, padahal gua udah beres makan. Nasi padang doang ya. Yoi. Dan lu liat kenyalnya tuh, pik. Nah ini nih, perfect Indomie nih. Kesempurnaan ya. Yoi. Tuh liat tuh warnanya tuh sangat shiny. Shiny seperti jidat bini gua. Ini dia mie yang keempat ini ya. Yoi. Wih, kayak kami ayam. Hah? Kayak mie ayam abang-abang. Iya, cuy. Begini. Nas. Nah, kita cuepin di air yang sudah kurang dingin ini. Kurang dingin. Kita masukin di sini. Mantap! Ini mie yang kelima. Yang kelima dan yang keenam. Oke. Okay. Guys. Nas. Kita cuepin. Yang udah nggak ada es ya? Iya, yang sudah tidak dingin lagi. Ya sebentar lagi mulai panas. Tuang. Mantap. Nah, ini yang ketujuh. Iya. Baik. Siapa yang ketujuh nih? Ini yang ke-8. Mie-nya Black. Oh, mie-nya ya. Mancing-mancing Anda. Saya makan buruan soalnya. Mantap. Mas, guys. Oh, 7-8 ya. Alright. Guys, ini yang ke-9.
gitu. Alright. Ini yang ke-10. Nah, biar nggak berlama-lama, gue langsung saja mempersiapkan semuanya. Ya, kita langsung saja ke ruangan yang sakral itu, guys. Yuk, guys. Ini udah ada mie-nya. Yuk, biar nggak lama. Kita langsung makan aja, gue udah lapar banget. Nah, sebelum makan, kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. 3, 2, start! Gila.
Itu guys, 10 Indomie 4 menit 24 detik. Ya oke. Mantap. Oke guys, sampai ketemu di next video. Tapi gue masih mood lagi sih. Bikin lagi apa? Di next video guys. Bye. Salam nafas.